Timnas Indonesia mengalami kesulitan melawan China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka kesusahan saat melawan China. Tim China memiliki pemain-pemain yang secara fisik lebih kuat, lebih cepat, dan lebih matang dalam pengalaman internasional. Postur tubuh mereka yang lebih tinggi, terutama dalam situasi bola mati seperti tendangan sudut dan tendangan bebas, menjadi keuntungan besar. Pemain bertahan Indonesia meskipun tangguh sering kesulitan menghadapi duel udara ini. China tampil sangat organisir dengan taktik yang jelas. Mereka menguasai lapangan tengah dan mampu mengontrol tempo permainan. Penguasaan bola mereka lebih baik, yang memaksa Indonesia untuk bertahan dalam waktu lama dan sulit mengembangkan serangan balik. Faktor fisik tampak menjadi kendala besar. Pemain Indonesia, meskipun gesit, terlihat cepat kelelahan saat menghadapi permainan cepat dan fisik dari pemain-pemain China. Laga tandang ini juga menambah tekanan bagi Indonesia, apalagi dengan dukungan penuh supporter China yang menciptakan atmosfer yang sulit. Namun, kelelahan para pemain timnas Indonesia nampaknya masih bisa dibendung oleh kepemimpinan Jesus. Terlihat beberapa momen Jesus ngamuk untuk membangkitkan semangat timnya. China memiliki lebih banyak pengalaman di kancah internasional dibandingkan Indonesia. Pengalaman ini membuat mereka lebih matang dalam situasi kritis, seperti ketika harus mencetak gol di momen-momen penting atau ketika bertahan menghadapi tekanan. Salah satu kelemahan utama Indonesia dalam pertandingan ini adalah mengantisipasi situasi bola mati. China beberapa kali mengancam melalui tendangan sudut atau tendangan bebas, memanfaatkan tinggi badan dan organisasi pertahanan mereka yang menghasilkan gol pertama. Secara keseluruhan, perbedaan level dalam hal kualitas individu, pengalaman, fisik dan taktik menjadi faktor utama yang membuat Indonesia kesulitan melawan China. Staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold. Let our get old, scrolling up, we can't be Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.